Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan. Disclaimer. Ini bukan endorse atau promosi, tapi sedikit spoiler bagi yang belum pernah menontonnya. Kali ini kita mau lihat cuplikan film sebuah kisah nyata dari seorang bernama Ray Kroc. Seorang sales mesin multi mixer pembuat milkshake yang bertemu dengan Dick dan Mac McDonald, pemilik restoran burger cepat saji pertama. Dengan sistem kerja yang sangat cepat dan sangat revolusioner di tahun 1940-an. Ray terinspirasi dengan sistem kerja McDonald hamburger ini. Biasanya, di era 1940-an, untuk memesan makanan cepat saji seperti itu membutuhkan waktu 30 menit. Tapi mereka menciptakan sebuah sistem penyajian dalam 30 detik. Ray menawarkan diri untuk mengelola waralaba atau franchise dari sistem Speedy yang dimiliki oleh McDonald's bersaudara ini. Setelah mencoba menjalankan cabang-cabang waralabanya, Ray justru semakin terpuruk secara finansial hingga rumah yang diagunkannya ke bank terancam disita. Ray tidak menyerah. Berbagai macam cara dilakukannya untuk bangkit. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang konsultan keuangan dan membantunya menemukan sumber masalahnya, yaitu pengeluaran yang sangat besar untuk penyewaan tanah dan bangunan tempat cabang-cabang McDonald's berdiri. Akhirnya, Ray mengatasinya dengan mengubah bisnisnya dengan berinvestasi di properti yang disewakan kepada waralaba itu sendiri, sehingga mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Di akhir kisahnya, Ray dengan teganya berhasil mengambil alih semua bisnis ini dari McDonald's bersaudara dengan hanya memberikan ganti rugi tanpa royalti, yang hari ini memiliki hampir 39.000 restoran di seluruh dunia. Bahkan, Ray berhasil memegang hak paten atas nama tersebut dan menyebut dirinya sebagai the founder, pendiri. Cukup kejam memang persaingan bisnisnya. Tapi satu pesan yang didapatkan dari kisah nyata ini adalah keberhasilan itu bukan didapatkan karena bakat atau kejeniusan, tapi ketekunan. Persisten atau ketekunan memang terbukti menjadi kunci keberhasilan dalam bidang apapun. Ketekunan jugalah yang membuat begitu banyak daerah-daerah dan masyarakat pelosok di Indonesia beranjak dari keterpurukannya. Berubah dari bukan siapa-siapa menjadi manusia yang luar biasa. Ketekunan juga yang membuat anak-anak di pedalaman Sumba bisa bertahan hidup dan masih memiliki pengharapan untuk bisa berhasil. Seperti anak ini, Ronaldo Jimmy Putra. Sehari-hari dia dipanggil Ronald. Ronald merupakan anak tunggal yang saat ini tinggal bersama keluarga ibunya di pedalaman Sumba Barat, NTT. Ayah Ronald sudah lama meninggal. Sementara ibunya pergi merantau menjadi pembantu rumah tangga di Medan, Sumatera Utara. Kerasnya hidup membuat sehari-hari Ronald harus bertahan hidup membantu keluarga ibunya, yang juga tidak berkecukupan dengan membantu menjaga ternak dari satu ekor hingga semakin banyak. Juga setiap hari mengumpulkan kayu bakar dari hutan sekitar tempat tinggalnya untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya Ronald tidak memiliki cita-cita dan tidak tahu harus bagaimana untuk mengubah hidupnya. Tapi semenjak Ronald mendapatkan pendidikan gratis dari guru pedalaman Tangan Pengharapan terbaik yang dikirim ke sekolahnya, mimpi Ronald terbangun. Ronald berubah menjadi sangat aktif dalam pelajaran. Dia cepat mengerti apa yang diajarkan dan selalu mendapatkan juara di kelas. Keberadaan guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan yang tekun dan berkomitmen
memberikan harapan baru bagi anak-anak di pelosok Sumba Barat untuk bisa mengubahkan hidup mereka dan masa depannya. Ragam latar belakang juga membentuk ragam karakteristik anak yang lahir di bumi Indonesia ini. Dan keberagaman ini juga harus disikapi dengan ketekunan guru-guru pedalaman dalam mendidik anak-anak. Kadangkala, kita bisa menemukan anak yang sangat pemalu untuk bertemu teman-temannya, bahkan gurunya sendiri. Tapi sekali lagi, ketekunan membuahkan hasil. Anak pemalu sekalipun bisa berubah. Bayangkan, hal yang sangat sederhana sekali. Namun dengan ketekunan menghadapinya, apakah kita bisa bayangkan apa yang akan dialami anak ini dalam kehidupan 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? Ketekunan guru-guru pedalaman lebih diuji lagi di masa pandemi ini dengan keharusan mengunjungi rumah-rumah siswa satu per satu agar mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak serta mengejar ketertinggalan mereka. Lalu, anak-anak Dindata ini sebagian besar itu rumahnya jauh-jauh dari lokasi sekolah. Ada yang 6-7 km, bahkan ada yang 8 km. Nah, mereka harus berjalan kaki di bawah terik matahari untuk bisa sampai di sekolah. Nah, di masa pandemi ini kita dituntut untuk belajar di rumah masing-masing. Nah, di situ peran penting guru pedalaman itu sangat terlihat di sana. Mengapa saya katakan demikian? Karena guru-guru pedalaman itu selalu mengunjungi rumah anak-anak walaupun dengan jarak yang begitu jauh. Nah, di situ mempunyai kesan tersendiri untuk anak-anak di pedalaman, bahkan orang tua. Mereka sangat terharu ketika melihat anak-anak mereka diperhatikan, guru harus berjalan kaki walaupun dengan jarak yang begitu jauh. Itu tentu sangat berdampak untuk anak-anak Dindata. Tidak ada kata terlambat dalam sebuah ketekunan. Terbukti, sekolah yang tutup hingga 20 tahun di kampung Napanyaur Teluk Umar, Nabire, Papua sekalipun, bisa berubah dan melahirkan generasi hebat saat sebuah konsistensi pendidikan dihadirkan. Kampung yang berada di pesisir laut Papua, 6 jam naik perahu nelayan dari Nabire. Dudukannya kampung ini dipagari oleh gunung semua, akhirnya kita hanya bisa akses ke sini hanya bisa dengan kendaraan laut saja. Sejak tahun 1995, sekolah yang ada di kampung Napanyaur ini sudah tidak beroperasi karena tidak ada guru yang mau menetap. Sekolah khusus YPK SD YPK Indri Napanyaur ini dibangun tahun 70-an. Ketika mulai dari tahun-tahun itu, pendidikan sangat berjalan dengan baik sampai dengan 1995. Itu sekolah sudah tidak berjalan lagi, mulai dari 1995 hingga sampai 2016, ya ada 20 tahun, itu sekolah sudah tidak berjalan lagi. Yang sekarang bisa anak-anak kami khususnya di Napanyaur, kampung Napanyaur, yayasan yang menghadirkan guru kontraknya, akhirnya Napanyaur masih bisa punya peluang untuk anak-anak kami masih bisa sekolah. Ini hanya satu dari puluhan bahkan ratusan kampung pelosok yang tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki bangunan sekolah, tapi tidak memiliki guru. Di kampung Napanyaur sendiri, guru-guru pedalaman dikirimkan sejak pertengahan 2017. Menyusul beberapa kampung lain di sekitarnya seperti Kampung Goni, Bawe, Yaur, dan Yeretuar. Sambutan atas kehadiran guru-guru ini bahkan sampai mengubahkan masyarakatnya. Pertama kali kami masuk, menghitung terutama kali dan bagi, bagaikan gunung yang sangat besar bagi mereka.
4/2 atau 2/2, sangat berat sekali untuk menjawab itu. Namun sekarang sudah mulai bisa, bahkan ada murid di kelas 5 yang sudah mampu untuk ratusan. Itu sesuatu yang sangat, ya mungkin di perkotaan sesuatu yang biasa ukuran anak SD, tapi itu luar biasa sekali bagi kami. Bahkan mereka yang minta, ibu kita menghitung lagi. Terus yang perubahan dari segi attitude mereka, saat kita kasih sesuatu mereka terima kasih, permisi, mungkin hal-hal sederhana tapi sangat menyentuhkan saat mereka mulai menunjukkan perubahan, memberikan kepuasan tersendiri lah. 20 tahun tidak menikmati pendidikan bukan kendala untuk berprestasi. Terbukti, anak-anak lulusan Feeding and Learning Center Napanyaur berhasil memenangkan Olimpiade tingkat SLTP di Kabupaten Nabire. Keajaiban bisa bermula dari perhatian. Kebahagiaan masyarakat di Kampung Napanyaur tak ternilai saat merespon kehadiran tangan pengharapan di desa mereka. Bahkan kebahagiaan mereka tidak bisa diukur dengan materi, karena mereka sadar masa depan anak-anak mereka bagaikan bongkahan emas yang siap diolah dan menjadi jauh lebih bernilai. Ketekunan dalam memberikan pendidikan di pelosok Indonesia sudah menjadi satu prinsip hidup bagi tangan pengharapan. Mendobrak segala keterbatasan dan menyajikan masa depan. Belajar mengalahkan ego dan turun mendampingi. Menghajar belenggu dan hadir sebagai teman. Mengajarkan mereka untuk menjaga mimpi-mimpi. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.